Hari ini, kalau kita jumpa dengan anak muda, solat lima waktu kita kata, oh, solat lima waktu. Kalau saya dulu masuk Islam, cakap dengan kawan, saya solat lima waktu. Wah, you solat lima waktu. Lima waktu kan basic kan? Ada apa yang hebat? Nothing great pun. Tak ada apa hebat. Tapi nampak tak? Sehingga benda yang asas pun orang rasa hebat. Dia seolah-olah kawan kita sepatutnya kerja daripada pukul 9 sampai pukul 5. Kita tanya kat dia, kamu kerja pukul apa? Saya kerja 9 sampai 5. Wah, kerja 9 sampai 5 hebat. Dia telah dibayar gaji untuk kerja 9 sampai 5. Apa yang hebat? Tak ada hebat. Akan jadi hebat kalau saya kata, saya bukan setakat solat lima waktu. Saya juga puasa sunat Isnin Khamis. Saya juga bertahajud. Saya juga solat duha. Saya juga buat ni. Saya juga buat itu. Itu hebat. Tapi lima waktu? Sepatutnya tak hebat. Tapi hari ini nampak tak? Sisi pandangan kita hari ini ialah, dapat lima waktu pun best. Pun dah hebat dah.